Akhirnya bikin video core tutorial lagi. Udah banyak yang nagih dari dulu sampai yang nagih pada hilang sendiri-sendiri. Cuma saya tetap merasa tertagih. Jadi ini dia core tutorial untuk lagu JKT48 yang judulnya H. Gampang banget. Ini main di G minor ya. La sama dengan G minor. Berarti do sama dengan bass. Dan itu ngebukanya cuman di kunci G minor doang. Oke, itu ada nada ini. Jadi kalau dibarengin, masih. Mulai masuk ke ada kuncinya tuh bagian sini nih. Nah, ini kuncinya nih. Ada G minor, ada bemol, ada C, dan ada D. Terus ke G minor lagi. Masuk kita ke bagian bait, itu juga polanya masih mirip-mirip sama yang tadi. Ini dia. Situ lagi ya. Dirimu refnya itu dia G minor, C minor, lalu E mol, lalu D. Terus sama lah ngulang sepaket dari atas tadi ya, karena lagu akan masuk ke bait dan baitnya sama kayak tadi kuncinya. Begitu juga pre-ref dan refren. Kalaupun ada bagian yang beda nanti mungkin di bagian interlude ini ya, setelah refren 2. Itu E mol, bass, bass lagi, bass lagi. Lalu A minor 7 min 5 itu atau situ atau sini. Lalu D, lalu E mol, lalu F. Terus masuk ke pre-ref lagi. Yaudah, paling gitu aja. Oh iya, mulai sekarang saya sudah tidak menyediakan versi 4-man lagi. Karena saya yakin kalian semua pasti bisa mentranspose sendiri. Dan saya juga sudah ngasih contekannya di video vlog Rangprang terbaru. Maka selamat bereksperimen untuk memindahkan kunci supaya lebih nyaman dinyanyikan oleh cowok. Kalau enggak ya nggak apa-apa.